Lanjut bosku ya, aduh segar ini, saya baru mandi ya, seperti hilang beban ya. Oleh karena itu, thank you for all ya, salam sehat untuk kita semua yang baru bergabung. Ada yang baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya supaya kita ketemu di setiap kesempatan ya. Untuk yang ngefix di hari Sabtu, hari Minggu, pengirimannya hari ini, dan hari ini baru dijemput sama kurir Bun ya. Karena memang, ya karena agak lumayan pengiriman kita banyak, jadi ya agak lama pun, ya. Oleh karena itu, you are gay boy. Kali ini kita akan jembreng-jembreng lagi, Bun. Nih, pertama, ini kayaknya terlalu tinggi ya, kameranya ya. Tujuh, nah pendekin. Bun. Ini kulit asli, bosku. Ya. Ini kulit asli dan dia emboss. Dia emboss. Ini kulit asli. Tuh, ya, dia emboss, dia emboss. Nah, ini juga kulitnya udah mateng ini. Tuh, cuman saya agak sedikit Herman. Kenapa? Tapi ya di sini juga emboss. Tuh, ya, terus. Nih, dia di sini cetekannya masih berfungsi. Ya. Nah, kita lihat di dalamnya. Di dalamnya dia suede. Nah, ininya Elfong. Ya, ininya Elfong, terus zipper Elfong, dia di sini sudah Elfong. Nosernya di mana ini, saudaraku? Nah, ini nosernya. SP ya. Nosernya SP4008 ya. Nosernya SP4008. Menurut saya sih oke lah ya. Ini mah bekas permen. Tapi saya baru melihat yang begini sih. Namanya di dalam bal kan kita enggak tahu, Bos. Tapi ya lucu. Ya, pokoknya cakep lah, tapi gini Bun, ini saya kasih murah aja ya. Biasanya yang begini itu sudah harga 1 koma. Atau paling murah 8.900 ya. Bun, ambil aja lah nih ya. Tapi udah kulit Bun, ya kita melihat barang nyatanya saja ini sudah kulit. Cantik totenya ya, ambillah di 400 sudah, ambil saja. Ya, ini belum dimasukin cetlek ini ya, ambil saja Bun. Ya, untuk kulitnya, ini masih segar bugar. Ya tuh. Koren ini ya, ambil di 400. Kemudian, nah, Sonovi. Untuk yang belum proses, yang belum transfer, boleh ya. Contohnya ada janjinya kan, maaf saya besok ya, enggak apa-apa. Ya. Sonovi masih like new. Jujur saya katakan, ini masih like new Bun. Saya kasih murah ini. Ambil di 120. Nah. Kemudian. Nah, ini mah kantong saya. Nih. Cakep. Warnanya silver. Ya, zipper-zippernya semua masih berjalan dengan baik. Ya. Dia di sini memakai rantai. 50.000. Kemudian, wow, 1, 2, 3 ruang. 1, 2, 3, 4 ruang. Tas kecil dengan banyak ruang. Bagus, banyak juga ini, lembut ini. 50.000. Kemudian, nah, Bun. Ini cantik ini. Kang, suka ada yang PHP? Suka. Ya, apalagi yang baru-baru bergabung, ngefix, terus di PHP. Akhirnya barang saya jembreng lagi. Yang gak enak sih sebetulnya ke yang WL, tapi ya bagaimana kumaha ya. Ini ambil, ini lucu ini.
Ini lucu, ini serius. Cakep ini. Bagus ya. Jadi dia tidak lepas-lepas, tepoknya ini keren ini. Yang mau 70. Nah, ini nih semacam ini nih. Ya, ini saya jembreng lagi aja ya. Ini saya jembreng lagi. Karena ini admin tidak kirim ya. Kalau admin tidak mengirim ini berarti tidak jadi. Kanvas ini mewah. Ya, brandnya Jill Stewart. Ya, ini tas mahal pun. 100. Karena saya juga lupa yang WL siapa kan gitu. Lanjut. Nah. Gagah ini. Keren. 70. Kemudian nah. Cantik ini. Ya. Dari modelnya saja, Bun. 50 lakukan. Kemudian krokodil. Ya, dapat lagi model begini. Kalau model begini memang sering dijibal. Cantik ini. Ya, ini 50 ojo larang-larang. Kemudian nah. Ini saya dapat Brera ya, Brera Itali. Ini pada masanya, harganya meho. Tuh, ya. Cuman minus-minus begini, ya. Dianya di sini mengering. Ya, gimana ya? Seperti kemarau. Karena memang bahannya begini. Untuk dipakai ini masih layak. Tuh, ya, masih bagus semuanya ini. Ya, hanya talinya saja ini yang kayak kemarau ya tuh. Ya, sudah saya jelaskan ya. Ya, kalau dipakai masih cuek aja lah. Tapi cantik ini. Ambil di. Ini saya sesuaikan harga dengan kualitas ya. 140.000. Silakan. Nah, kemudian nah, ini Bun. Ini musti. Kulit asli. Ya, masih like new. Tuh ya, kalau yang begini musti ini. Musti ya, ini mewah sekali. Ya. Mewah sangat. Wow, Kroko. Ada brand ya, Treat Times. Mewah ini. Ambil 150. Ini dia full kulit, Bun. Kemudian nah. Gagah mewah cantik. Tuh, lengkap dengan tali panjang. 70. Murah, Bun. Kemudian nah, tas sombong ya, Rebecca Minkop. Minusnya di sini ada TF sedikit ya, tapi ini lucu Bun, unik ini. Rebecca Minkop yang mau tas sombong ini ya, jadi Bunda bisa pakai handphone iPhone terus kunci mobil di sini biar kelihatan ya, kita ke mall itu dilihat orang, anjir mobilnya Fortuner kan gitu. Ambil ini saya kasih murah ya, 200 lah sudah Bun. Next together. Nah, TF warna, tapi di depan dia masih oke. Lengkap dengan bodas tali panjang lengkap ya. Dia minusnya di sini ya, ini nanti bisa dibersihin srek sudah. Ini Kipling ya, di 50.000. Murahkan saja Bun. Kemudian nah, ini kulit asli mewah.
Ya, kulit gemoy. Ya, minusnya ini nih, apa ya, kayak ketempelan tali tali tas lain diambil aja ya. Jadi warnanya itu agak sedikit, enggak lah, ya agak sedikit mudar gitu ya. Enggak sih sebetulnya mah ya. Keren-keren aja. Ini mewah ini. Ini kulitnya vintage ya. Bun, kalau tas-tas kulit ini sepertinya apa mustinya ini harganya mahal. Oh, ini brandnya Monsak. Oh, pantas saja Monsak. Yang mau lakukan di 150. Ini jangan sampai lewat ini, udah murah banget ini ya. Kemudian nah, ini yang pasti-pasti saja lah. Ya, ini juga kemarin ada yang ngefix, tapi beliaunya PHP. Ya, ini brandnya anak lain, kita layakkan saja harganya dengan kualitas di 100. Ambil, bunda. Lanjut together. Nah. Tas Minggat mewah ini. Ini mewah banget ini. Ya, wah, brandnya ini brand terkemuka. Ada setut-setut tali panjang. Di zipernya saja ini sudah mewah, Bu. Nah. Wow. Yang mau ambil 100 murah, Bu. Kita bisa traveling, bisa jalan-jalan. Nah. Kalau ini beda. Ya, karena ini dia masih mulus banget ini. Ya, ini juga unik, Bun. Nah, ini dia unik ya, Rebecca Minkoff-nya ini unik. Wih, cantik ini. Kaki-kakinya jendol. Ya, mewah. Ambil, Bunda, di. Tapi sekarang barang lagi susah sih, Bun. Ya, ya kita simpen-simpen aja lah. Kita punya begini mah ya. Wah, lucu banget ini. Kayak bantal ya. Yang mau ini di 450 silakan. Ya. 450. Lalu nah, ini dia banyak tag-nya ya. Tag-nya panjang begini, dia ada brand Archivelk. Gitulah ya. Tapi ini banyak kulit, Bun. Yes, kulit asli, modelnya lucu. Ya, modelnya begini jatuh dia. Tapi ini kulit asli, Bun. Serius, Kang? Yes, tapi emboss loh. Ya, ini emboss ini. Iya, kulit asli. Yang mau lakukan 120 kulit asli. Next. Nah. Tote lengkap dengan pita. Ini pita memang bawaan ya. Ada Cikiwir, ini brandnya Latem. Dia memakai zipper. Ya. Yang mau silakan di 70.000 murah, Bun. Next together. Nah. Ini kulit ya. Ini kulit. Kulit asli. Tuh, wow. Paten ini, Bun. Ya, ini paten sudah. Ada setut-setut, ada setut-setut. Semua aman ini kulit ya. Tuh, dia pakai zipper malah. Jujur, ini keren sekali. Yang mau ambil di gagah ini 140. Udah nyampe 300. Kemudian nah, ini dia. Ya, ini kulitnya kayak kulit balen loh. Tuh, ya. Ya. Ini lelah-lelah sedikit ya standar karena ini memang kulitnya tercipta, dia modelnya begini. Cantik ini, Bu. Unik lah. Yang mau silakan.
saya kasih murcu di murah lah, tapi karena ini modelnya unik aja bun, ambil di 150. Next together. Nah ini kalau ini juara ini bun ya, ini LP nya juara ini. Ya, semuanya sudah matang ini. Duh. Cakep ya. Speedy. Yang mau, wih, zipernya juga ini enak banget, serele gitu ya. Lengkap dengan noshare ya. Ini saya bacakan saja noshare-nya. Di sebelah mana itu? N ya. Nih, noshare-nya ada di sebelah sini ya. N41533. Ambil murah ini ya. Ambil murah ini. Jadi sejarah. Saya kasih murah berapa, Kang? Ambil ya. Yang beruntung di 500. Udah gak ada lagi pun harga LP begitu, 500 masih bagus. Kemudian next together. Speedy ya, ini Speedy brand. Ini masih bagus ya, ini masih bagus. Yang ini ya, tapi udah jahitannya doang. Ya apa namanya teh tuh? Ujiannya mah enggak, ininya doang apa? Kulitnya doang. Tuh, kalau dia di sini yang enggak putus, ya masih kokoh. Tinggal dilem aja dikit, ini mah udah. Sebetulnya sih mending saya yang lem ya kan, terus pura-pura tapi ya jangan. Udahlah, yang mau ambil di 50.000. Ini bagus ini ya. Fin Kafur. Next. Nah, bun. Serut cantik. Bahannya seperti bahan kemeja. Bawahnya masih aman, semua masih aman, ini serut ya, tuh. Masih bagus. Ini keren ini. Ada setut-setut. Lucu ini. Yang mau 80. Kemudian nah, ini sain sekot ya, sain sekot. Ada tali pendeknya, ada tali panjangnya ya. Jadi ini tapi minus ternyata ya. Nih dia di sini melutek, harus dibersihin dulu lah ya. Ini yang mau ini gimana coba. Gratis ya, ini gratis buat yang pertama, tapi ya pokoknya yang pertama ngechat ke saya fix gratis ya. Oke ya, dia yang dapat. Tapi alangkah baiknya pengirimannya jangan cuman yang gratis ya, harus dapat ngefix juga ya. Artinya begitu ya, kalau tanpa pikan itu tidak akan dikirim, begitu bunda. Kemudian nah, kanvas ya, ini minus standar ini. Ini bagus loh, Rap Lauren di 80. Silahkan bun. Kemudian nah, ini dari bahannya ini sudah nyata, sudah jelas ya, keren sekali. Yang mau 100 digaskeun bun. Next. Nah, ini kulitnya gagah ini.
ya. Ini modelnya unik malah. Jadi dia itu memang modelnya gemoy begini, ya diteng-teng begini. Hanya tasul apa hanya orang-orang tertentu yang suka model begini. Tapi ini brandnya jangan di ini anggap murah loh bun. Brandnya Melda. Ya, dia modelnya memang begini tuh. Ya, kulitnya mewah. Tapi ya begini, ya ini lala-lala nanti disemir, Bun. Ini yang mau silakan dia ambil nih Melda. 200 next together. Nah. Tas kerja. Ya, ini kalau ini jujur saya katakan ya. Ini full kulit. Teman ya, full. Ini full kulit tuh. Ya, kalau sengaja kita beli ya tas kulit begini, ini harganya pasti jutaan ini, Bun. Ya, ini kulit asli. Yang mau di sini silakan ambil, Bun. 100 murah. Oh, enggak usah mahal-mahal. Ada lelah-lelah pemakaian wajar. Kemudian, nah, Tote Hajis. Ini masih mulus ya. Hajisnya cuman dia sayang tak ada tali panjang ya. Ini ketekan-ketekan sedikit dia akan kembali pulih oleh waktu. Tapi Hajis ini ambil ya 100. Hajis mewah, Bu. Next. Nah. Saya ada tas badminton. Minus tali panjang. Ya, ini jiper-jipernya lengkap. Cuman ini di jipernya ini sudah korosi. Ya, tapi dia masih bisa berfungsi. Ya, tuh. Tapi tas begini mahal sebenarnya. Ya, ambillah ini saya kasih murah 70.000 ya buat yang tahu ya kalau tas begini mahal. Kemudian Bun. Kita geser ya. Ayo, yang baru bergabung jangan lupa di-subscribe nih. Wow, ini tas minggat cantik banget, Bun. Ya. Tanknya sampai keluar rumah ini. Tuh ya, ini premium ya. Premium quality device. Wah, ternyata. Ya, sudah. Wah, mewah ini. Ambil premium ini ya. Berarti kan sudah istimewa. Di 100. Silakan. Kemudian, nah. Ini kemarin ada yang ngepix tapi kok nggak ada yang TF ya. Gitulah kadang-kadang saya merasa ya mau gimana lagi tapi ya sudah. Saya jembreng lagi. Yang mau lakukan di 200.000 ya. Ini yang mau di 200.000. Jadi kalau untuk yang pernah PHP ya. Untuk yang pernah PHP, maaf ya. Jadi saya nanti responnya agak slow. Ya, halo. Nah, lanjut Bun. Ini ya, yang mau 200 cantik. Next together. Nah. Nih, Tote Bulu. Aduh, ambil 50.000, silakan. Kemudian nah, bosku. Ya, gayanya kayak predong walaupun tanpa tali panjang, tapi ini gagah nih. Dia memakai zipper. Ya, ini sungguh sempurna. Ambil di 50, silakan. Kemudian dah kulit gemoy. Sling ya, minus lelah-lelah standar.
yang mau, cakep ini ya, tuh. 100, monggo. Lanjut. Nah, ini ada di konten sebelumnya ini, ya, tapi yang nge-pick-nya nggak pasti tadi. Kiplong. Ya, ini masih bagus, masih mulus di 100 ya. 100 rehong, silakan. Kemudian nah. Oh, masih dong ini, ya. Masih dong ini kulit gajah ini. Pokoknya yang pernah PHP nanti saya slow respon ya. Entar. Yang mau 250. Ya, ini kulitnya gagah sisle. Walaupun memang beliau sudah pernah belanja, ya kalau kemudian PHP ya saya slow respon karena saya percaya rezeki atau pembeli itu datang dan pergi ya. Kalau ada yang mau pergi, ya enggak apa-apa, kita menunggu yang datang. Oh, betul. Nah, kiplong. Cakep. Minus bodat. Ambil 80. Masih bagus itu. Kemudian ini dia. Marja Kurki. Kulit asli ini. Ya, tuh dia hanya minus-minus ketekan saja. Semuanya ini masih bagus. Tuh, masih cakep, hanya lelah-lelah hayati. Tapi dah ini kan brand mahal. Bro. Ini brand mahal. Talinya bisa diadjust ini, Bun. Contoh, ya ini dia pakai magnet tanam ya. Ini tas mahal loh. Ini juta-juta juga. Ini bisa dikecilin begini. Karena sebelumnya di dari bal saya dapatnya malah pendek talinya. Yang mau ini murah, Bun. Saya kasih di 250 saja. Murah ya. Jambilah. Oh. Ya, bisa kecil begini. Ambil ya, 250 dapat marja kurkur. Kemudian kalau ini masih juara, Bun. Ya. Ini kalau ini masih juara, dia brandnya Edgy. Biggy. Ya, ini masih juara. Dia punya brand BG, masih like new. Cantik ini. Ya, ini enggak ada minus, ini like new banget. Ini di 400 ambil ini, Bu. Ya. Kita aduh, like new ini. Serius. Di 400 rehong. Nah. Kiplong ya, ini warnanya bagus. Minus-minus ini enggak lah ya, ini sudah dibersihkan. Ya. Bodatnya enggak ada, tapi ini modelnya unik, Bun. Ambil di 80.000. Kemudian nah ini sisley gemoy. Ya, ini sisley gemoy serut. Lucu dong, Bun, makainya juga tuh. Cakep ini, dipakai tuh enak banget ya, sambil dipopong begini juga. Jadi kalau kita jalan enak ini. Enak banget ini makainya. Yang mau 300, monggo. Nah, wow, ini nih. Ya, minusnya di kita, minusnya di sini saja. Ambil ini bot gear, bah, mewah ini, Bun. Di 250, kulit gemoy. Brandnya Bot Gear. Kemudian, nah, Zara.
Sarah, ini bahannya unik ya. 120. Kemudian ini Dax, bukan. Apa ini ya? Nicole Miller. Kulit Nicole Miller kulit asli. Ya, dia di sini ada minus lelah sedikit ya, ketempelan pas ditarik dia kalah gitu ya, atau nempel. Ini bisa disemir loh. Jadi semir aja hilang. Ambil di 200. Udah murah banget ini 200 ya. Kemudian nah, Rabianco kulit gajah di 200. Nah, kayak gini juga cantik ini. 50.000, murah ya. Nah, kalau ini mah sultan ya. Tuh. Dari warna kulitnya, ini kulit asli, Bu. Gajah nih. Ah, sudahlah. Lengkap dengan nomor seri, lengkap dengan tali panjang. 800, silakan. Cantik ini, Bu. Cantik, cantik. Kemudian nah, kulit asli ya, semuanya masih mantul. 150, silakan. Kemudian nih, kulit asli modelnya seperti kulit balen ya, ini mewah, ini cantik ini. Yang mau 100, silakan. Ya, cakep. Ini ya, pakai magnet tanam. Ini jipernya masih serelek. Tuh ya. Yang mau 100, lakukan. Kemudian, nah, ini saya kasih murah ini. Tas kulit mewah. Mewahnya itu luar biasa. Brandnya adalah Rosa. Kulit asli, ambil 300 reho. Wah, cantik ini. Kemudian nah, Metro Serut Mini masih cantik, Bu ya. Metro Serut Mini masih cantik. Yang mau ambil ini, Bos, di 500. Ayo. Kemudian ini saya ada Marhen ya. Marhen cuman dia tidak ada tali panjang. Tuh. Ya, Marhennya minus tali panjang. Kemarin yang ada talpan itu sold di 500. Nah, karena ini enggak ada tali panjang, ambil. Tapi dah, serius ya, bagus ini, cuma enggak ada tali panjang. 270, silakan. Dan tuh ya, tas jembrengan terakhir MCM ya, kulit-kulitnya semuanya masih oke. Bun, jiper-jipernya. Nah, ini mah sudah dia, Bun. Sudah dia ini. Cantik. Cuman ya tidak like new.
Ya kan kalau like new ini harganya ada yang asal gini like new 2 juta. 2,5. Karena ini barang bagus, bukan barang kardus ya. Jangan samakan ya. Ya bisa-bisa lah kalau yang paham dengan tas bisa dibedakan lah ya. Yang model mana yang bagus? Ya, yang mau saya kasih merch ya. Ambil di 9. Ya. 900. Oleh karena itu. Thank you for all. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Saya pamit. I love you all.